sedih bro. Ini nih gambar foto paru pasien yang kena COVID-19. Rame. Oke, coba kita bandingin sama gambar foto paru orang yang sehat sama kondisi paru pasien yang kena COVID-19. Kalian lihat gambar berawan putih ini? Rame. Ini nih kerusakan paru yang diakibatkan oleh COVID-19. Dan ini yang menyebabkan pasien COVID-19 sesak nafas. Kalian gak mau kan hal ini terjadi pada diri kalian terlebih dahulu ataupun keluarga yang kalian sayangi? Baru kalian paham pentingnya protokol kesehatan. Bro, sis, kita bisa kok mencegah penularan COVID-19 ini terjadi pada diri kita maupun keluarga yang kita cintai. Kalianlah garda terdepan sebenarnya. Udah, gak ada jalan lain. Satu-satunya yang kita bisa terapkan adalah kita melakukan protokol kesehatan bersama-sama. Caranya dengan melakukan 3M. Mencuci tangan dengan air mengalir ataupun kalian menggunakan hand sanitizer. Menjaga jarak dengan orang lain. Jadi kalian jangan dulu nongkrong-nongkrong. Jangan dulu pergi kalau kalian rasa itu gak perlu. Dan yang terakhir, kalian menggunakan masker kemanapun kalian berada. Hal tersebut cukup untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Come on, Zon. Kita patuhi protokol kesehatan bareng-bareng. Dimulai dari diri kita, untuk kita, keluarga, serta bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Bersama, kita pasti bisa.